Hampir 2 tahun, Dinda, gadis berusia 20 tahun, warga Desa Batu Rusa, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, hilang tanpa kabar. Sehari-hari, Dinda berprofesi sebagai guru honorer di salah satu pondok pesantren di Bangka. Berbagai upaya dilakukan pihak keluarga untuk mencari keberadaannya, baik melaporkan ke pihak kepolisian, ke teman-teman, bahkan menginformasikan di media sosial. Namun Dinda tak kunjung ditemukan. Pada tanggal 16 Agustus tahun 2022 lalu, keluarga Dinda mendatangi Mapolres Bangka melaporkan hilangnya anak gadis mereka yang sudah 10 hari tidak pulang ke rumah. Menurut keterangan keluarga, Dinda berpamitan hendak ke salah satu pusat perbelanjaan di kota Pangkal Pinang. Namun sejak saat itu Dinda benar-benar menghilang dan tidak dapat dihubungi sama sekali. Pihak keluarga menduga, Dinda yang dikenal anggota keluarga yang pendiam tersebut pergi dari rumah lantaran merasa tidak bebas di rumah. Hari Sabtu itu kan sempat pamit. Nggak pergi belanja ke BTC. Habis gajian kan, hari-hari kan ngajar di pesantren. Jadi katanya pamit, mak, katanya mau jajan, misalnya ya, tuh kan. Sampai sore pulang-pulang. Telepon kan katanya kan mau nginep di tempat adiknya di pesantren malam minggu kan. Terus sampai situ nggak aktif lagi HP-nya. Pulang-pulang. Itu dihitung dari mulai apa nggak pulang sampai sekarang udah berapa lama, Bu? Sampai sekarang tahun setengah Agustus ini 2 tahun pas. Hampir 2 tahun. Hampir ya. 2 tahun. Keluarga berharap Dinda segera pulang ke rumah atau menghubungi keluarga yang selama ini cemas akan nasib dan keberadaannya. Ditambah lagi, ayahnya yang baru saja meninggal dunia 3 pekan yang lalu. Merianti melaporkan dari Kabupaten Bangka.